Kia ora po friends, bersama orang Indonesia di New Zealand, and haremai, Coconut Life. Hari ini kita mau kemana, Beb? Kita mau kemana hari ini? Airport. Airport? Apaan ke airport? Kita mau jalan-jalan kemana? Ada deh. Ada deh. Mau kemana nih? Ke Eropa? Ke Australia? Lihat aja lah ya. Oke deh. Oke, co-friends, kita udah sampai nih di Bandara Christchurch ya, co-friends. Kita sudah sampai di Christchurch Airport. Inilah untuk Christchurch Airport ya, co-friends. Nih, di sini banyak sekali tempat makan ya, co-friends. Nah, tuh, istri Koko lagi interview tuh. Oke, co-friends, sekarang kita udah di tempat lain ya, co-friends. Kita di mall nih. Jadi ngapain di airport? Ada deh. Ada deh. Sekarang kita sudah sampai di salah satu mall di kota Christchurch ya, co-friend. Namanya adalah Northland Shopping Center ya, co-friends. Nah, ini tuh mallnya dia jangan bandingin sama mall-mall Jakarta ya. Nah, ini Koko lagi coba untuk beli celana nih, co-friends. Oke, co-friends. Jadi sekarang kita nih lagi jalan-jalan di sekitaran City Center. Jadi di kota Christchurch ini banyak sekali aktivitas yang kalian bisa lakukan ya, co-friends. Salah satunya adalah untuk naik tram ya, co-friends. Dan di sini juga terdapat brosur-brosur di mana kalian bisa explore. Jadi kalian kalau ke kota Christchurch bisa ngapain aja. Kalian boleh ambil sesuka kalian nih. Jadi kalian tahu ketika sampai di kota Christchurch kalian mau ngapain aja. Oke, co-friends, tadi kita habis dari tramway ya, dari Cathedral Junction. Nah, di situ banyak sekali informasi tentang hal-hal apa saja yang nanti kalian bisa explore ketika kalian berada di kota Christchurch, New Zealand ini ya, co-friends. Karena kita mau lanjut jalan dulu nih, kita mau explore sekitaran dari CBD. Oke, co-friends, sekarang kita lagi ada di City Center dan di belakang Koko tuh kelihatan ada pemandangan gunung ya. Kelihatan nggak ya? Nih, Koko zoom tuh, biar kelihatan jelas. Nah, sekarang kita lagi ada di taman nih, co-friends. Kita lagi ada di Rauroro Park. Nah, kita mau jalan-jalan sedikit ya, co-friends. Jadi di Christchurch City Center itu terdapat beberapa taman yang kalian bisa masuk aja, kalian bisa nikmati fasilitasnya tanpa harus membayar ya, co-friends. Dan ini adalah salah satunya.
Nah, ini ada yang menarik nih, co-friends. Jadi, tengah-tengah taman ini ada kayak bangunan gitu ya, co-friends. Jadi, ini adalah semacam monumen untuk mengenang beberapa anggota band yang meninggal pada saat Perang Dunia. Istirahat sebentar ya, co-friends. Nah, ini di sini tuh city center lumayan rame nih. Tapi mungkin lebih rame kalau misalnya pas hari biasa. Sekarang ini lagi hari Minggu. Oke, co-friends. Ini kita sudah ada di daerah katedral ya, co-friends. Jadi katedral di Christchurch itu dia kena gempa dulu, terus sementara pindah sini. Hai co-friends, selamat malam. Jadi ini Koko malam-malam nih keluar. Ini juga mau nggak mau ya, jadi lucu banget loh. Jadi istri Koko baru aja dapat kerjaan nih, baru interview tadi sore, malam ini suruh masuk, lucu banget. Ya tapi bersyukur lah, karena sekarang di New Zealand lagi agak susah cari kerja. Tapi akhirnya istri Koko bisa dapet ya, co-friends. Hai co-friends, selamat malam. Nah sekarang udah malam nih, jadi Koko mau jemput istri Koko. Dia lagi training nih di tempat, kemarin di restoran yang dia diterima tuh. Jadi ternyata sistemnya itu setelah, kemarin sudah interview tuh sudah datang di hari pertama, itu istilahnya trial. Nah setelah trial itu, sekarang dia lagi training nih, 4 jam. Nah sekarang Koko mau jemput nih, yuk kita langsung aja samperin dia. Hai co-friends, kita udah sampai sih tadi, cuman ini masih kebagian banget. Jadi Koko mutusin untuk jalan-jalan dikit dulu ya di Hagley Park. Ini tamannya udah gelap banget. Hai co-friends, sekian dulu ya untuk vlog hari ini. Kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga sebarin ke teman-teman kalian. Akhir kata, thanks for watching and see you at the next video. Bye-bye!